Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وبعد. Ayat 140. Baik, ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل آمنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah, seperti biasa, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, kita mulakan dengan bersyukur kehadiran Allah yang menghimpunkan kita di rumah Allah yang sangat mulia ini bersama dengan rakan-rakan yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah ya. Dan kita harap berada di tempat yang baik, di majlis yang baik, bersama dengan insan-insan yang baik. Itu adalah reflect daripada hati-hati kita yang baik. Amin. Yang ujung tu amin, bukannya kita baik. Majlis dah memang baik, tempat ni baik, imam-imam kita semua baik, orang masjid masyaAllah sangat baik pada kita. Yang penting itu kita harap adalah merupakan reflect daripada hati yang baik. Dia ada satu law yang kita setuju, law of attraction. Ya, kita ni adalah kita sebab kalau ikut manusia ni terdiri daripada molekul-molekul, kita terdiri daripada sel-sel kan, dan setiap molekul-molekul ini dia pakai apa tu, dia setiap molekul dia akan ada getaran. So kita ni, kalau kita boleh tengok ke dalam, semuanya dalam keadaan adanya getaran, 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 getaran. So getaran ini selari dengan getaran seentero alam, ya, matahari, bumi, pergerakan dan segala macam. Dan apabila kita, getaran kita ataupun apa yang ada dalam diri kita positif, insyaAllah kita akan attract benda-benda yang positif. Kalau sekiranya kita ni jenis orang yang negatif, maka tanpa kita mahu, walaupun kitanya conscious, kita sedar, kita tak nak benda negatif, tapi kita duk simpan benda negatif yang datang nanti, kawan negatif, cakap negatif, pasangan yang negatif. Jadi sebab itu masya Allah betul lah, akhirnya kita tidak boleh merubah dunia, kita boleh merubah diri sendiri. Tetapi akhirnya bila kita merubah diri kita sendiri, kita merubah dunia di sekeliling kita, insyaAllah. Ya, kita doalah, kita harap. Sebab tu kita katakan semoga keberadaan kita di masjid yang baik, di tempat yang baik, dalam majlis yang baik, bersama insan-insan yang baik ini, kita harap itu adalah merupakan reflection daripada baiknya yang ada,
dalam diri kita, ya. Betul lah law of attraction, ya. Saya pernah cerita kot, yalah dah lama kan. Boleh ke? Boleh. Sebab macam pegang pen tu saya risau, ustaz. Ni ustaz adalah mohon izin untuk lambat. Ah, kali ini mohon izin awak untuk lambat, alhamdulillah. Kadang-kadang tu tak plan nak lambat, tapi ni baik. Saya cerita kan, ada dua orang driver taksi yang saya jumpa. Satu driver taksi, dia simpan baseball punya kayu tu. Baseball punya kayu tu? Kayu baseball? Ah, betting tu. Yalah, kata sembang tapi macam diam je kan. Ah, baseball bat tu. Jadi, dia memang simpan kat dia punya tu. So, sebab apa? Sebab dia kata dia nak bersedia untuk ada orang kena, dan dia dah kena rompak. Dia kata dia dah kena rompak 6 kali. Baik, budak muda lagi. Ada seorang lagi driver taksi. Ni cerita lama lah ni. Sebab sekarang pun taksi tahu kan, ha, sebab zaman sekarang ni taksi, ha, ada ke taksi lagi, ha, Grab kan. Bukan boleh sangat kan. Manalah tahu kan, ha, mungkin bertahun-tahun akan datang orang tak tahu taksi tu apa kan. Dia dah berumur lah, maknanya dah lama sangat, puluh tahun bawa taksi. Dan dia tak pernah kena rompak. Dan dia tak pernah bawa pisau ke apa pun. Dan kemudian saya faham, maknanya bila dia bersangka baik, maknanya aku akan baik saja. Perjalanan ni akan baik saja. Aku dijaga oleh Allah yang Maha Baik. Rupanya puluhan tahun itu dia tak perlu sediakan benda. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita siap benda tu, benda tu lah yang jadi attraction. Kita tanpa sedar, sebab kita duk gantung kat benda tu, maknanya preparation, tetapi akhirnya dia menjadi. Ini mungkin a part of law of attraction yang orang duk cerita kan. Wallahualam, tetapi apapun yang penting adalah kita harap kita sentiasa positif, ya, sebab positif ni adalah akhlak yang sangat mulia di sisi Allah kan. Seorang sahabat Nabi yang Nabi asal beberapa kali kuliah, Nabi, kita semua tahu hadis ni, kisah ni, Nabi kata akan masuk seorang ahli syurga, masuk dia kan, kelas lain, Nabi kata akan masuk ahli syurga, masuk dia, sehinggalah sahabat nak tengok apa amalan dia, tak ada apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa berbeza berbanding sahabat lain. Bukan tak ada apa-apa compare to kita. Kita memanglah malam tu tidur kan. Tak sama kan, puasanya entah bila, sedekahnya sama dengan yang lain. Jadi bila dia selidiki apa yang dia ada, dia kata, bila orang tanya-tanya, sahabat ni tanya-tanya, dia kata, aku tak pernah sangka buruk pada sesiapa pun. Jadi rupanya tak sangka buruk itu nilai yang sangat besar, memasukkan seorang tu dalam syurga. Tetapi dalam sudut hari ini kita bercakap, rupanya bila kita sangka baik, kita fikir yang baik, kita attract benda-benda baik, ya. Ha, jadi sebab itulah tak sama tu. Sebab itulah orang ada conscious mind, ada subconscious mind, ada paradigm kat dalam. Semua benda ni nak bagi tahu apa dia? Sebab kita punya conscious tahu, oh tak boleh sangka buruk, kita boleh ceramah kat orang. Ya, negative minded tak boleh. Tetapi hak kita simpan ialah negatif. Once kita simpan negatif, hak yang kita attract apa? Negatif. Sebab apa kita punya, apa ni dia panggil, communicate kita dengan sama ada positif atau negatif tu di dalam, bukan di pemikiran ini. Tetapi pemikiran tu start, dan kemudian apa yang kita bina, kita simpan. Sebab itulah dalam Islam adanya husnuzan itu adalah dalam hati manusia. Wallahualam, sikit-sikit lah ya. Opah ke? Saya nampak muka opah ke? Opah, Masya Allah. Okey. Macam mana orang Perak boleh? Mari. Okey, nanti sembang-sembang tak apa ya. Ada opah di belakang. Oh no. Pada mata saya tak nampak. Opah tu sebab gelaran je. Tapi ya Allah, kalau jalan, Masya Allah, kalah kita. Kan? Ha. Jalan kat airport tu, kat depan sekali. Masya Allah.
Okey, baik-baik, kita selesai, opah sudah selesai, ya. Yeah. So kat mata saya tak ada opah kat sini, masya-Allah ya. Yeah. Macam adik-adik yang nampaknya semua ni. lampu ke masalah, tapi memang itulah yang saya nampak ya. Yeah. Baik. Tadi kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya, ayat 140. Kita buat sambungan daripada sibrah Allah, sibratullah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun, yang kemudian qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. So ada dua benda yang berbeza di sana, satu abid, satu mukhlis. Satu abid, satu mukhlis. Ya, maknanya ibadah itu belum lagi sampai ke matlamatnya, sehinggalah kedua kamu kena jadi seorang yang mukhlis. Mukhlisun. Mukhlisun ni ialah orang-orang yang mengikhlaskan hatinya. Akhlasa yukhlisu ikhlasan mukhlis. Ya, akhlasa adalah orang yang mengikhlaskan hatinya. Maknanya orang yang membersihkan hatinya, yang tujuan hatinya melakukan ibadah abidun itu semata-mata kerana Allah. So ini kita punya journey dan ini kita punya matlamat. Ini kita punya direction. Direction kita adalah untuk supaya kita itu mengikhlaskan hati. Kita tahajud malam. Tahajud malam itu baru abidun. Tetapi kita mengikhlaskan hati dalam tahajud kita, itulah yang kita punya matlamat kita insya-Allah. Uish. Masya Allah, saya ingat Tuan Haji tak ada actually. Kenapa Tuan Haji makin jauh, makin jauh? Oh, lambat. Tak cakap lambat tu betul-betul ke Perli apakah? Dengan Om Salah ni Tuan Haji jangan. Dia macam fikir macam-macam. Tadi suruh duduk apa? Positif-positif kan? Okay, Alhamdulillah. Tuan Haji tanya sebab kita sebut mukhlisin. Tapi dalam ayat lain Allah kata mukhlasin. Okey, mukhlisin dan mukhlasin. Baik, apa beza ya? Ada benda yang sama tapi tak serupa. Ataupun mungkin serupa tapi tak sama. Saya tak apa pasti tu. Zaman dulu ada kan dekat surat khabar tu kan? Masa tu tak ada apps lain. Jadi itulah kita duk cari benda yang serupa tak sama tu. Masihkah kau ingat? Memanglah kami ni baca Quran. Mana ada serupa tak sama kan? Allah, orang ahlul Quran ni lain. Ni contoh, minta maaf. Baik. Saya sebutkan tadi ikhlas bila digunakan kalimah mukhlisin, ya, kita tengok akhlasa yukhlisu ikhlasan. Mukhlis adalah isim fa'il untuk orang yang cuba mengikhlaskan hati dia. Untuk orang yang cuba mengikhlaskan hati disebut mukhlis. Maknanya kita ni, ya Allah, kadang-kadang terlari, terkona, termana, ya, rasa nak buat, tiba-tiba terbuat kerana lain dengan baik, itu disebut mukhlis. Maknanya kita daripada pihak kita, kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut contohnya dalam ayat tentang apabila syaitan kata la'ughwiyannahum ajma'in, akan kami sesatkan semua mereka illa melainkan ibadaka, hamba engkau mukhlasin. Mukhlas. Baik, apa bezanya? Yang ni isim fa'il, yang tadi isim maf'ul. Maknanya ikhlas ini dia ada satu, kena ada satu kesedaran. Dan kesedaran ni dia selari dengan makna hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. So apa dia punya the deep understanding of la haula wala quwwata illa billah. Apa dia punya the deep understanding di sebalik la haula wala quwwata illa billah, yang kita disuruh menyebutnya setiap kali nak solat. Apa the deep understanding? Apakah kefahaman yang dalam bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah? Bahawa tiada daya, tiada kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah. Maknanya walaupun kita yang melangkah, walau kita yang bermujahadah, walau kita yang usaha, tetapi paling dalam kita merasa bahawa dengan pertolongan Allah, bantuan Allah,
aku tak upaya, aku tak mampu. Maka itulah sebenarnya tarbiyah ataupun ruh di sebalik la haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita faham di sana, maka di sanalah masuk mukhlas. Maknanya kita cuba mengikhlaskan diri kita, tetapi kita sedar bahawa ikhlas itu adalah sebuah karunia, sebuah kurnia daripada Allah. Maknanya yang diberi oleh Allah. Kalau Allah tak beri ikhlas, kita tak akan mampu mengikhlaskan hati kita. So sangat bagus sebab ada satu kena usaha. Kalau tidak, jadilah seorang tu yang ala nak buat macam mana, Allah tak ikhlaskan hati. So mesti ada di antara mukhlis dan mukhlis dan mukhlas. Mukhlisin dan mukhlasin. Okey. Boleh tu Haji? Terima kasih. Apa makna khalas? Habis. Khalas maknanya tak ada selain daripada Allah. Khalas. Bila kita nak beli barang 5 rial, 5 rial, harga dia 20 rial, kita minta 10 ya. Dia kata ya haji, lepas tu last dia kata 5 rial, 5 rial khalas. So khalas tu maknanya tak ada lagi lah. Tak ada lagi. So khalas bermakna tak ada lagi melainkan hanya Allah. 5 rial tu contoh. Entah-entah lah bonda berbalik ni kan. Oh, bonda. Okay. So itu maksud ikhlas. Baik. Sekejap ya. Tuan Haji tadi sebut tadi. Mana tadi? Okay. Oh, saya masih lagi mukhlasin tadi ya. So, itu semua yang saya kasihkan. So, untuk kita semua sedar daripada pelajaran ayat ini, bila kita beramal, kita akan jangan hanya berhenti sebagai seorang hamba, tetapi kita usaha untuk kita mengikhlaskan semua amalan-amalan kita. Itu yang paling penting. Itulah orang yang selamat insya-Allah. Orang yang takkan mampu ditipu oleh syaitan, ya. Orang-orang Bani Israel, mereka ditipu oleh syaitan. Kenapa mereka ditipu oleh syaitan? Sebab mereka tak khalas. Mereka bangga pada bangsa. Dan benda-benda ini yang menjadikan mereka itu tidak khalas. Dan akhirnya bila tidak khalas, maka mereka akan buat. Mereka tak sedar, mereka lari dan mereka akan ditipu oleh syaitan. Syaitan yang sentiasa setiap saat akan merosakkan kita semua. Okey, baik. Saya rasa tu saya ulangkan sikit supaya kita dapat sambung. Maka atau apakah taqulun atau kamu hendak mengatakan. Dan ada pula dalam qiraah yang membaca yaqulun, artinya mereka mengatakan. Ya, so taqulun am yaqulun, maknanya ada dua bacaan. Ya, tetapi kalau kita tengok bahawa yang paling kuat adalah taqulun, maka kita membaca am taqulun. Sebab taqul bermaksud kamu, yaqul mereka. Ya, taqulun maknanya kamu yang datang direct bertanya kepada Nabi. Jadi seolah-olah Nabi menjawab balik secara langsung. Maka Nabi bercakap am taquluna, ya. Baik. Kamu mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul. Bahawa Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Ya'qub dan Ya'qub lagi. Wal asbat. Asbat adalah keturunan daripada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel disebut sebagai al-asbat. Cucu-cucu mereka itu, ya, keturunan itu adalah penganut, adalah kanu, adalah mereka itu hu dan adalah mereka itu Yahudi au nasara ataupun mereka itu orang Nasrani. Maka mereka dakwa macam tadilah. Qul, katakanlah a antum a'lamu amillah, adakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Artinya Allah lah lebih mengetahuinya. Dan Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama itu firman-Nya dalam sebelum ini. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan Nasrani. Demikianlah pula nabi-nabi yang disebutkan bersamanya, mereka adalah pengikut-pengikutnya yang setia. Maknanya mereka itu setia kepada Nabi Allah Ibrahim. So sekarang siapa yang tak setia? Adakah Muhammad pada pandangan orang Yahudi?
adakah Rasul kita ataupun kamu yang tak setia kepada Nabi, Nabi yang kamu sebutkan sebentar tadi. Baik. Syahadatan, kesaksian terdapat padanya. Syahadatan ain, min ain. Syahadatan indahu min Allah. Syahadatan indahu min Allah. Kesaksian yang terdapat padanya dari Allah. Maksudnya tidak ada lagi yang lebih inaya daripadanya. Yang dituju ialah orang-orang Yahudi. Okey, ayat ini dituju oleh orang Yahudi yang menyembunyikan kesaksian Allah dalam Taurat bahawa Ibrahim itu menganut agama Hanif, Hanifiyah, iaitu agama Islam yang lurus. Masih ingat Hanif masa apa? Masih ingat apa makna Hanifiyah? Ha. Apa maksud? Jernih yang bening yang tidak bercampur. Sebab agama ni kena bernih, kena jernih, bening dan tak bercampur. Okey. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Merupakan ancaman dan peringatan terhadap mereka. Ya, itu kesudahan daripada ayat ini atas dakwaan bahawa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi-Nabi tadi, maka Allah tak pernah lalai kerana manusia saja yang bersifat dengan sifat lalai. Ya, baik. Bila kita katakan ayat ini, ya, wamallahu bighafilin amma ta'malun, saya suka nak wamallahu bighafilin amma ta'malun. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran bentuk dan pattern dia ada dua pattern. Dia ada dua pattern. Okey. Ingat balik masa ketika Allah nak jadikan manusia di atas muka bumi pada ayat yang dulu-dulu kita pelajari, kan? Okey. Malaikat kata pada Allah apa? Ataja'alu fiha, adakah nak jadikan padanya di bumi itu? Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ayat 30 ke? Kita tengok ayat 30 ke? Okey, ayat 30. Okey, selak sikit sebab nampak macam orang aktif dia tak boleh duduk diam, kan? Bila duduk diam, maknanya nanti dia lama-lama dia makin diam. Bukan mengantuk, tak, macam orang-orang aktif ni lain, dia memang kena bergerak sikit. So, selak ayat 30. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, kita tengok terjemahan. Tolong tengok terjemahan. Pada ayat wa nahnu nusabbihu, padahalkan kami selalu bertasbih. Ya. Maksudnya selalu mengucapkan tasbih. Bihamdika, dengan memujimu. Yakni dengan membaca subhanallahi wa bihamdihi. Ini selalu yang dituntut kepada kita untuk membacanya, ya. Dan wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Baik. Sekarang bila kita pergi mungkin sedikit lebih jauh pada ayat 140 tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamallahu bighafilin amma ta'malun. Baik. Sekarang kalau kita dapati bahawa sebenarnya kita dengan Allah ni, kita dan Allah dalam ayat 30 tersebut, kita dapat satu maklumat bahawa para malaikat ini dengan Allah ni, para malaikat dengan Allah, maknanya malaikat dengan Allah, hubungan dengan Allah, apa mereka buat? Lagi? Tak, ni tadi ayat tadi baca. Memuji Allah, bertasbih, memuji Allah dan mensucikan Allah. Okey, boleh tak sedikit, ya? Sebab kita berhenti pada ayat ghaf, wamallahu bighafilin amma ta'malun, maka ada satu sifat di sini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersifat ghafil.
Allah itu dinafikan oleh Allah bersifat dengan sifat ghafil. Baik. Okey. Malaikat bertasbih dan bertakdis. Cara tasbihnya dalam bentuk pujian. Maknanya pujian itu mesti dengan cara tasbih dan takdis. So, saya bawa kan ni, tengok tangan saya ni. Yang masih lihat, yang masih nampak. So, tangan kanan saya tasbih. Tangan kiri saya adalah takdis. Kita jadikan di asas. Maka cara kita nak bertasbih itu dengan meletakkan pujian pada Allah, maknanya pujian tersebut mesti dengan cara adanya tasbih dan adanya takdis. Baik, apa makna tasbih? Tahmid, memuji. Ha, tasbih. Mensucikan. Mensucikan yang layak bagi Allah. Takdis, okey. Masya Allah. Okey. So, kalau kita tengok dalam terjemahan, okey, apa makna subhanallah? So, maknanya makna tasbih Maha Suci Allah. Mana takdis? Dalam ayat dalam wa nuqaddisu lak, tadi apa kita ada? Mensucikan Allah. Nampak tak? Kedua-dua makna suci sekarang ni depan kita, kedua-dua tangan saya ni yang saya letak bawah tadi, ya. Kedua-duanya maknanya mensucikan. So, tasbih nusabbih adalah mensucikan, wa nuqaddis makna mensucikan. So, kedua-duanya makna yang sama, tapi sekali lagi nampaknya pakai surat khabar lama. Ada benda serupa tapi tak sama. So, mana sekarang kita nak tengok apa benda yang serupa tapi tak sama, sebab kedua-duanya maknanya mensucikan. Nusabbih bimakna mensucikan dan nuqaddis makna mensucikan. Dan kalau kita nampak, kita dapati bahawa asas tauhid yang sahih, yang benar, kalau kita teliti dan perhati dalam tafsir yang kita lihat, maknanya tauhid yang sahih tentulah dalam kita belajar tauhid apa? Contohnya formula yang digunakan dalam sifat 2. Dalam sifat 20, ruh dia adalah tasbih dan takdis. So the idea di sebalik ruh di sebalik sifat 20 yang kita, sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa yang kita hafal tu, tetapi sebenarnya dia adalah membawa ruh tauhid malaikat. Yakni mentasbih dan mentakdiskan Allah dengan pujian. So maknanya tanpa tasbih pujian tak tepat. Tanpa takdis pujian tak tepat. Baik, kalau gitu apa maksud tasbih dan takdis? Dan mungkin sedikit saya tak nak kacau pelajaran tauhid, sebab kata ni dah ulang kaji. Oh, saya memang tu batas-batas tu saya kena jaga, ya. Ada batas-batas jangan langgar, ya. Idza kunta indal alim fahfadh lisanak. Oh, ya, guru kita pesan, guru saya pesan dalam syarah al-hikam, idza kunta indal alim fahfadh lisanak wa idza kunta indal alim fahfadh lisanak wa idza kunta indal arif fahfadh qalbak. Bila kamu bersama dengan orang alim, jagalah lidah kamu. Apabila kamu bersama dengan orang arif, orang arif lebih tinggi. Apabila kamu bersama dengan orang arif, kamu tak payah jaga cakap kamu. Jagalah hati kamu. Sebab orang arif tak payah cakap, dia tahu dah. Orang alim, kita cakap salah baru dia tahu. Kan? Jadi saya jaga batas saya di hadapan orang alim ni lah. Ya? Arif ni tentulah ada dalam ni orang arif, Masya Allah. Maknanya kalau orang arif ni, saya kena diam je lah. Tak cakap apa kan. Ha. Baik. Dan tak perlu kontak Ustaz Mahathir Joy untuk sokongan apa-apa. Saya bukan nak membetulkan apa-apa, just nak, tetapi nak bagi tahu apa dia? Akidah yang kita belajar tanpa kita sedar, sebenarnya itulah ruh di sebalik akidah para malaikat, tasbih dan takdis. So sekali lagi, sebab ulang banyak kali, Tuan Haji mula dalam arah tu. So saya kena, okeylah. Okey. Ha? Oh, okey.
Eh, bawah sangat ni. Okey. Ha? Nampak. Ni bismillah, bismillah. Okey, ni bismillah, okey. It's okay, bismillah. Litabarruk, untuk ambil berkat. So, saya tulis bismillah, ya. So, okey, baik. Okey. Ni apa dia? Saya boleh tulis Rumi. Okey, ataupun okeylah tasbih ya. Yang ni? Baik, yang kita katakan bahawa okey, untuk kita memuji ya. Untuk kedua-dua ini adalah asas untuk kita boleh memuji, sehingga akhirnya yang kita puji adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. So di sini ada Alhamdu, At-Tahmid, ya, At-Tahmid. Oh, makin tak elok tulisan saya ni. Oh, nervous sebab keluar TV. Okay. Nampak? Tahmid, boleh baca? Boleh. Tengok, orang baca dengan hati dia lain, ya. Walau tulis macam mana pun, tapi Alhamdulillah dapat menangkap. Itulah kelebihan orang arif dia sebut, ya. Orang arif buat macam mana pun, dia baca dan dilihat dengan hati. Amin. Aminlah. At least ya Allah, jadilah kami orang arif ya Allah. Sebab arif ni maknanya golongan orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, yang bila dikenal dia akan sayang Allah, bila sayang dia cinta Allah, bila cinta Allah dia rindu Allah, dijadikan seluruh hidupnya. Itulah maksud korban yang kenapa Nabi Allah Ibrahim pelik sangat, kenapa Siti Hajar pelik sangat. Tak lain tak bukan kerana mereka tu, hati mereka tu dah tersangat kenal Allah, tersangat jelas Allah dalam hati, seolah-olah tak ada hijab sama sekali antara mereka dapat melihat, yakni melihat akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ya Allah tak tahu berapa dinding dan dinding dan dinding dan dinding, dan Allah tu sayup-sayup sangat. Ya. Baik. So apa makna tasbih? Mensucikan. Mana takdis? Mensucikan. Dan saya bagi tahu satu kenyataan bahawa sebenarnya yang diformulakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi dan ulama-ulama yang kemudian mengikut perbincangan mereka itu, sebenarnya tanpa kalau kita teliti bahawa akidah yang disusun formula untuk menjernihkan akidah untuk kita kenal Allah itu adalah berasaskan kepada tasbih dan taqdis. Itu asas dia. Kerana itulah malaikat menyebut pada Allah wa nahnu nusabbihu, sebab manusia ada masalah. Maksudnya dalam konteks manusiawi, manusia akan terus buat salah, buat salah, buat salah, tetapi pada saat kita nak jadi baik, kita kena lihat bagaimana para malaikat muqarrabin yang jadi baik, maka para malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddi sulak, ya. Okey, baik. Apa beza setelah kita tahu bahawa sama maknanya mensucikan, mensucikan. Maka kita dapati bahawa sebenarnya tasbih bermaksud tasbih bermaksud tanzih, maksudnya mensucikan, ya, daripada amma la yaliqu li jalalillahi ta'ala. Kalau takrifannya adalah tasbih adalah kita mensucikan perkara yang tak layak bagi kemuliaan Allah. Itu tasbih. Maknanya setiap perbuatan, yang perbuatan itu, setiap kepercayaan, yang kepercayaan itu, setiap zikir, yang zikir itu mensucikan perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk dalam kategori tasbih. Sebab tasbih ni kategorinya besar, bukan hanya subhanallah yang pada perkataan itu saja, tetapi dia mewakili satu konsep yang sangat besar. Sebab tu malaikat tak kata kami buat ini, kami buat ini. Malaikat, sedangkan malaikat ada yang sujud, ada yang qiyam, ada yang macam-macam melakukan ketaatan, tetapi dia rangkumkan dengan hanya dua, ada tiga tadi, ada tiga. Yang pertama adalah nusabbihu wa nuqaddisu. Baik. So apa makna tasbih tadi? Yang kita kena tanda, underline ataupun bold adalah mim amma la yaliqu. Amma la yaliq, perkara yang tak layak bagi Allah. Baik. Taqdis. Taqdis ialah isbat, mengukuhkan mimma yaliqu li jalalillahi ta'ala,
mengukuhkan ya, sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. So bezanya adalah walaupun kedua-duanya kerjanya mensucikan, tapi yang ni menafikan yang tak layak, yang ni mengukuhkan apa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ada dalam maksud kedua-dua ini. So kalau kita dapati semua yang saya kasih sekalian, mana yang lebih menonjol, walaupun kedua-duanya memang menonjol dalam bentuk kesedaran antara tasbih dan takdis. Ya. Ya. Takdis. Baik. Semua yang dikasih sekalian, tasbih lebih menonjol. Sebab itu tasbih tidak boleh hanya pada Allah. Adapun kalimah takdis, sebutlah apa pun selain daripada tasbih ada pada manusia. Sifat yang ada pada manusia, contohnya apa dia? Contohnya pujian. Boleh tak kita memuji manusia? Maknanya kita boleh memuji manusia, kita boleh memuji Allah. Katalah kita memuliakan atau membesarkan makhluk dan manusia, boleh ke tak? Tetapi kita juga memuliakan dan membesarkan Allah. Maka sebab itu kalau kita tengok, kalau pujian, kita belajar dulu dalam masa Fatihah, Alhamdu. Ingat Alhamdu dulu? Masihkah kau ingat? Alhamdu. Apa maksud dia? Istighraq. Alif lam istighraq. Yang bermaksud, bila tentang pujian itu kita mesti letak semua pujian ini di balik pada Allah. Tetapi pujian tu maknanya boleh berlaku pada manusia. Okey, dalam takbir, takbir. Apa itu takbir? Apa itu takbir? Orang kata takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Itu takbir. So, maknanya antara zikir kita, Subhanallah, Alhamdulillah. Okey, boleh tak kita kata manusia, kita besarkan manusia? Kita muliakan dan kita besarkan seorang manusia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab itulah untuk Allah dalam takbir guna isim tafdil. Allah maha besar. Bukan segala besar, tetapi maha besar. Okey, boleh kata orang ni besar, boleh orang kita besar ni. Tetapi Allah akbar, isim tafdil pada masa tu. Maknanya yang paling, yang lebih, yang tak ada siapa boleh menandinginya, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maknanya membesarkan boleh pada, okey, mentakdis boleh ke tak boleh? Okey, saya ni nak ajak kita pergi ke Palestin. Nak ajak kita pergi ke Palestin kerana di Palestin ada satu tempat disebut Baitul, orang panggil apa dia? Al-Quds. Nampak tak? Al-Quds untuk manusia, untuk makhluk. Maknanya kesimpulan macam inilah, semua yang kita sebut itu boleh manusia, dia ada untuk manusia, dia macam manusia ada, tetapi Allah itu lebih. Tetapi tasbih hanya untuk Allah. Kita tak boleh mentasbihkan manusia. Kita takkan, sebab tasbih itu semata-mata lah. Sebab itulah, kerana itulah kalau kita tengok ya, betapa dominannya tasbih, dominannya tasbih. Saya kata mana dominan, sebab itu kalau kita nak tasbih, apa bacaan kita? Subhan. Subhan. Nullah. Subhanallah. Subhanallah. Ah, sorry ya Allah. Dia tak sarapan pagi ni memang macam tu. Baik, nampak tak? Kita tahu bila subhana, apa maksud subhana? Dalam struktur ayat. Bila kita dapat tiba-tiba satu isim yang duduk di hadapan tetapi tidak berbaris depan, apa datang dalam kita punya minda serta merta? Sesuatu nama isim tetapi tak baris depan, sebab isim nama dalam bahasa Arab bila dia duduk depan kena baris depan.
Tetapi sekarang dia duduk kat depan tetapi berbaris atas. Apa datang dalam minda kita? Menunjukkan ada benda sebelum ni. Sebab berubah baris ini dalam kaedah nahwu adalah al-i'rab wa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Dah, okeylah. Ni minta maaf ya. Sebab itu memang basic sangat. Apa yang saya bagi tahu tadi basic. Jangan kecil hati kan. Okey. Okey Tuan Haji. So berbaris atas ini mesti ada benda sebelumnya. Sebab saya katakan tadi, kenapa berbaris al-i'rab wa taghyir al-awakhir al-kalimah? Berubah itu kerana al-i'rab adalah nak kena pegang, lepas tu pakai cordless kan. Okey, i'rab adalah berubah baris awakhiril kalimat. Kalimat ni ayat akhir dia ni nun. Dia berubah. Kenapa? Sebab masuk padanya ada benda sebelum dia. Sama ada nampak seketul benda ataupun tak ada benda tu, tapi mesti ada benda. Maknanya bila sesuatu benda itu tiba-tiba ada merubah dia, mesti ada benda. Maka sebab tu di sini yang tak tertulis adalah usabbihu subhanallah. Perbuatan kita mentasbih nak beritahu betapa dominannya tasbih hanya untuk Allah. Maka digunakan terus dengan subhana. Maknanya dah dia dah menjadi i'rab. Dari segi i'rab adalah maf'ul mutlak. Maknanya secara mutlak ada benda yang berlaku, maknanya berlaku tasbih. Nak bagi tahu bahawa tasbih ni hanya untuk Allah, hanya untuk Allah, tak boleh pada untuk makhluk. Adapun yang lain-lain kita boleh kata untuk makhluk, ada juga untuk makhluk, tetapi tak sama. Baik. Sebab tu dalam tauhid kita, semua yang dikasih sekalian, dalam tauhid kita ada dua benda ni. Tasbih dan takdis. Paling penting ialah mentasbihkan Allah. Sebab tu Allah kata fasabbih bismi rabbikal azim, dalam suratul waqiah, fasabbih bismi rabbikal sabbih bismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, yang dalam surah waqiah sabbih bismi rabbikal it's okay lah, kita tahu kan tentang surah waqiah. Masya Allah, nak baca panjang, nak ulang bagi panjang kan. Maka tolong saya Allahu Akbar. Betul lah orang kata kan, bila sel tak berhubung kan. Neuron tu, sinap dia tu, macam dia punya biotransmitter tu perlukan kepada Ron 97 untuk ingat ya. Okey baik, kita tahu tak? Allah suruh kita fasabbih, maka bertasbihlah. Okey baik, semua yang dikasih lain. Okey, saya nak masuk ayat ni dulu. Ya. Bila Allah kata ayat 140, okey, wamallahu bighafilin amma ta'malun, ayat itu dia masuk tasbih ke takdis? Tolong tengok ayat itu. So pattern ayat tu apa? Pattern. Sebab sebenarnya kalau kita dapati oh ini tasbih, oh ini takdis. Kalau kita boleh pecah nama Allah yang 99 tu, ada tasbih, ada takdis. Ada tasbih, ada takdis. Ada tasbih, ada takdis. Zikir-zikir ada tasbih, ada takdis. Akhirnya dipecah pada dua kelompok besar sahaja. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kita nak masuk dalam kategori apa? Tasbih atau takdis? Okay. Ingat apa makna tasbih? Menafikan, menyucikan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Adakah Allah tu layak ghafil? Maka ayat tu tasbih. Maka kalau kita balik dalam kita belajar sifat 20, ya, sifat 20. Baik. Maknanya jom kita cuba pecah tasbih, takdis. Okey. Kita tentulah sifat nafsiyah tu kita letak di atas lah. Ya, Allahu, Allah tu ya. Ya, wujud. Ya. Okey, baik. Kan sifat-sifat Allah yang wajib ada 4 kan? Yang pertama nafsiyah, yang kedua
Salbiya. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, memang markah penuh, ya Allah. Kin salam Ustaz Muhadijo, ya, masya Allah. Hebatnya guru ni, ya Allah, ya tuanku, ya. Sebab tu melahirkan. Saya masa tanya tafsir tadi, tengok macam bela, kan? Bila buat tafsir, saya tanya soalan tafsir, kan? Macam nak jawab tak apa boleh, kan? Tapi bila tengok tentang, masya Allah, mantap, ya. Alhamdulillah, ya Allah. Hari apa Ustaz Muhadi ngajar? Saya nak minta tukarlah. Mungkin hari Rabu, mungkin lebih. Baik, sekarang kita tengok, ya. Okey, sekarang ni saya dah sebab wujud adalah wujud tu ialah satu sifat yang nafsiyah. So kalau kita tengok tasbih dan taqdis, cuba kita pecahkan terlebih dahulu. Kita nak letak kat mana? Tasbih, taqdis ni tiga sifat tadi. Sebab kita dah saya dah buang nafsiyah tu. Okey, tiga sifat tersebut. Salbiyah, makni, maknawiyah. Cuba letak di bawah tasbih dan taqdis. Aha. Salbiyah. Tak, apa dia? Macam salbiyah, maknawiyah ni apa? Suruh letak bawah ni. Suruh letak bawah dua yang besar ni. So, salbiyah letak bawah apa? Makni letak bawah apa? Maknawiyah letak bawah apa? Itu maksud saya. Oh. Okay. Setuju semua? Aha. Sifat salbiyah tasbih. Okey, maknanya kalau kita dapat 20 sifat tersebut, maknanya kita dapati bahawa ni saya tulis dulu, nanti saya nak tanya betul-betul ni. Okey. Sifat yang di bawah erti ataupun konsep tasbih. Sifat apa tadi kita ada? Salbiyah. Okey, saya tulis dulu. Okey, salbiyah. Janganlah call Ustaz Mahdi. Tentanglah baik dengan Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi, dia macam apa, kan? Baik. Mana salbiyah? Mana salbi? Salbi bermakna negatif. Salbi ni fi lughatil arabiyyati bermakna negatif. Lawan dia ijabi bermakna positif. Saya ulang sekali lagi. Mana salbi? Nampak lambang negatif. Hadha salbi. Ijabi positif. So ini sifat salbi. Sifat salbiyah. Maka sebab itu dia sebenarnya maknanya kita kena letak sifat salbi bermaksud negatif. Okey. Kenapa tasbih? Tengok definisi tasbih apa dia? Yang tidak layak, negatif, yang tidak layak. Kita mensucikan Allah. Maka sebab itu sifat salbiah ni adalah teras yang paling penting. Sifat salbiah adalah teras yang paling penting. Sebab itu, okey. Apa sifat salbiah yang pertama? Kita cakap dalam bahasa salbiah. Kita cakap dalam bahasa salbiah. Dalam bahasa salbiah. Tidak ada permulaan. Kena macam tu. Lepas tu apa ya sifat tak ada permulaan? Baru kita namakan qidam. Oh, namanya sifat qidam. Tetapi yang kena datang dalam kepala adalah menafikan adanya permulaan. Maknanya nak menafikan bahawa Allah itu ada permulaan. Itu barulah kita tahu apa nama yang sesuai untuk meletakkan bahawa Allah tak ada permulaan. Qidam. Itu maksud sifat salbiyah. Maknanya kita melihat apakah benda yang tak layak bagi Allah dan kita nafikan benda yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah peranan tasbih. Sebab tasbih adalah mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak. Dan kat sinilah kalau kita melihat dengan benar, ya. Okey, baik. Apa lagi? Qidam lagi? Tak bahasa cakap tidak ada pengakhiran. Ya, Allah itu tidak ada pengakhiran. Apa kita nak sebut tak ada pengakhiran ni? Oh, baqa. Nampak? Maka lahirlah perkataan namanya baqa. Sifat yang namanya baqa. Lagi? Wujud. Allah itu tak ada langsung serupa dengan
yang baru. Maknanya dengan makhluk. Allah tak ada sama sekali lupa, sama dengan makhluk. Allah itu, ya, zat Allah itu, af'al Allah itu tidak ada sama sekali dengan makhluk. Sebab kita tengah cerita tentang sifat. Maka, kita nak kata apa? Mukhalafatuhu ta'alil hawadith. Okey, baik. Kita nak bagi tahu apa tadi? Bawah lagi? Allah itu tak perlu langsung bergantung kepada sesuatu. Allah tak bergantung pada macam saya perlukan kerusi. Saya bergantung kepada kerusi. Sebab Allah itu, apa kita nak kata tak bergantung dengan sesuatu? Sebab kalau bergantung, Allah makhluk. Bila bergantung, Allah makhluk. Maka kita katakan apa dia? Oh, qiyam. So, nampak tak? So, sebab tu kita kena melihat daripada, kalau kita tengok, oh, tasbih. Daripada tasbih tu melahirkan, rupanya di dalam tu ada tauhid yang paling penting, salbiyah. Dan kita kena terjemah ikut makna salbiyah dulu, baru cari makna sifat. Sebab kalau tidak, kita tak nampak, kita tak akan nampak. Kita ingat salbiyah tu tak apa, ada pun tak ada, tak ada pun tak apa. Sebab kita nampak macam sama saja. Macam seperti samanya di antara tasbih dan taqdis. Sama tetapi tak serupa. Dan akhir sekali, wah. Maknanya kita nak tahu Allah tu tunggal. Allah tu tidak berjuzuk. Allah tu tidak komponen-komponen. Tidak berbilang-bilang. Maknanya mesti macam manusia. Ada tangan, ada komponen. Bila tangan mesti. Sebab tangan ni sebut je. Bila tangan dalam tu ada tulang dan segala. Maknanya ini adalah sifat makhluk yang adanya. Baik. Kalau sama, maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. So, sifat salbiah ni sangat penting. Dan dalam ilmu tafsir, alhamdulillah syukur, tafsir Jalalain, teras penafsirannya adalah base kepada akidah yang begini. Sebab kalau tidak, kita akan takut terperangkap dengan menyamakan Allah. Sebab tak kukuh salbiyah tadi, sebab dia akan datang yang kedua. Okey, datang yang kedua apa dia? Ma'ani nak letak kat mana? Ma'ani masuk pada isbat. Nak mengukuhkan. Maka Allah itu apa dia? Qudrat. Nak bagi tahu bahawa Allah itu berkuasa. Itu mesejnya. Nak bagi tahu bahawa Allah itu berkuasa. Allah itu berkehendak. Qudrat, iradat. Allah itu berilmu. Kita nak kukuhkan bagi Allah. Kenapa? Seperti takdis. For favor. Seperti takdis. So, maknanya khali balakma'i. Bersama dengan saya. Sebab setengah-setengah macam nak lost. Tak apalah, Ustaz dah sampai sya'alam. Kita lepas tu tiga, okeylah. Okey. Apa maksud tadi? Seperti takdis. Yang ada sifatnya pada makhluk. Tetapi kita letak lebih tinggi. Maka sebab itu, kita katakan bahawa Allah itu berkehendak. Manusia juga berkehendak. Tetapi tang salbiah, tak ada makhluk yang boleh sama. Bila berkehendak, kita pun kehendak. Betul kan? Kita pun ada kuasa. Betul kan? Kan? Kita ada kuasa, kita ada kehendak. Sebab seperti takdis. Takdis tadi boleh untuk makhluk. Tetapi Allah itu, kita kena isbat yang takdis suci bagi Allah adalah kudrat yang layak bagi Allah, iradah yang layak bagi Allah, ilmu yang layak bagi Allah. Nampak tak? Na isbat wa isbat wa isbat. So ma'ani dan ma'anawiyah dia letak di bawah takdis. Sebab itulah kita tengok rupanya kat sinilah, kalau orang dia lost kat sini, dia fahaman dia lost kat sini, dia akan kata lah, kalau macam tu apa beza dia kata? Kalau kita boleh kata Allah tu berkata-kata, kalau kita kata Allah tu ada, Allah itu apa beza kalau kita kata Allah itu ada tangan, cuma tangan tak sama dengan tangan makhluk? Nampak tak? Sebab kita kena kukuhkan salbiah. Once kita kukuhkan salbiah, kita tahu bahawa kita tak layak nak menyebut perkataan itu. Ya, tak layak untuk kita menyebut perkataan itu. Baik. Cukuplah. Sebab ini bukan pelajaran saya rupanya. Tiba-tiba teringat dan tengok muka macam dia macam apa ni ustaz ni? Ini kami dah tauhid, kami tahu esok. Okey. Minta maaf ya. Ma'ani dan ma'anawiyah, ya. Ma'ani sifat yang thabit lizat. Okey. Allah itu saya tak naklah itu mungkin kacau syarah-syarah ni kan. Saya nanti kan tak apa tu Perli ke apa cakap betul. Ha. So okay dah saya nak tadi menyebut bahawa rupanya wa mallahu bighafilin amma ta'malun ini termasuk dalam tasbih.
menyucikan Allah dengan perkara yang tak layak. Sebab tak layak Allah bersifat dengan sifat ghafil. Baik, dan boleh ke dalam 10 minit lagi? Boleh. Terima kasih. Ya. Sebab saya dapat mesej daripada Bukit Jelutong, dia kata dia orang ada hari ni ada pengurusan jenazah pukul 10:30 dia solat. So saya dia lambat sikit. So saya pun alhamdulillah tak rasa bersalah sangat dengan sahabat-sahabat. Saya actually sebenarnya malam tu nak tak datang ke nak datang ke sebab penat kerja daripada airport tadi. Ya Allah, macam tu kan. Jadi nak bagi terbayang ni muka-muka sahabat-sahabat ni menunggu sat lagi dia buat senyum. Allah, senyum pun tak boleh, masam pun tak boleh, semua dah tak boleh dah. Duduk belakang pun tak boleh dah. Duduk depan tak boleh, duduk belakang tak boleh ya. Bila orang bersalah ni tengok semua macam-macam. Jadi bila dia kata tu, so saya rasa saya dalam 10 minit lagi dan saya move ke sana insya-Allah. Ya. Yeah? Okey, sebab dekat je kan, Bukit Jelutong kan? Okey, alhamdulillah. Maka dengan sebab itu kita habiskan ayat 141 insya-Allah, ya. Yeah? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Okey, kita dah baca ayat tadi, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baik, mereka itu adalah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawapan tentang apa yang telah mereka kerjakan. Okey, ayat ini, ayat seperti ini telah kita temu bila? Kat mana? 100, ayat mana ni? Mana? Tolong saya. Tolong. Ayat 134. Tengok ayat 34, 134 please. Tolong buat kerja sikit. Okey. Tolong baca ayat dia, ayat 34, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Maka pada ayat 141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sekali lagi kita jumpa sama tapi tak serupa. Tak tahu kenapa hari ni ya. Biasa jarang jumpa kan? Hari ni berkali-kali kita jumpa benda macam deja vu. Okey, baik. Ayatnya sama, sebiji ayatnya, tetapi maksudnya tak sama. Stresnya berbeza. At-takrir, penekanan dan pengulangannya bermakna berbeza. Bermakna makna yang berbeza. Baik, kalau yang pertama saya nak cepat saja. Makna yang pertama adalah merupakan bahawa nak bagi tahu bahawa sebab ayat itu mereka itu tentang saksi juga ya. Am kuntum syuhada idh khadara yaqubal maut idh qala li banihi ya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu muslimun. Maka kemudian ayat ini sebenarnya nak bagi tahu bahawa kepercayaan kamu, apa yang kamu buat, sebab yang dah meninggal itu umat terdahulu dan mereka takkan dapat menolong kamu. Ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya track record mereka itu takkan dapat pernah menolong kamu. Walaupun kamu ada bapak dan datuk yang hebat. Tetapi kamu tak mengikut mereka, kamu tak dapat. Itu message ayat yang pertama. Okey, itu message ayat pertama. Tolong. Bagi tahu ya, jap ya. Hari ni ustaz dia lambat tadi. Message je, WhatsApp je dia. Mesti dia mana ni tak keluar-keluar kan. Okey. Salah saya tu sebenarnya. Allahuakbar tu kan. Kadang bunyi phone pun dah rasa bersalah kan. Orang bersalah ni macam-macam ya Allah. Dah. Baik, semua yang dikasih lan, mungkin yang first time datang, opah ya opah, jangan opah. Kami ni memang macam ni, anak beranak opah. Yang mungkin first time datang, apa kelas ni teruk sangat dah. Kami ni kat luar dah stres, dalam ni takkan nak stres juga kan. Tapi kalau luar mengantuk, kat sini mengantuk, dibenarkan. Itu memang okey dalam kelas kita, alhamdulillah ya. It's okay. Jangan rasa tak selesa untuk, it's okay. Cuma gitu. Baik, yang pertama, sebab mesejnya adalah, mesej ayat itu, mesej walaupun ayatnya sama, tetapi mesejnya adalah nak beritahu bahawa apa datuk nenek kamu itu tidak akan dapat menolong kamu. Itu nak beritahu. Baik, pada ayat ini, juga kita akan jumpa kalimah syahadah.
Kita akan jumpa syahadah. Tolong tanda kalau ada siapa bawa pen, bawa syahadatan kat sini. Am kuntum syuhada. Pattern ayat tu sama. Tetapi di sana adanya memberi maksud yang tak serupa. Ya? Pada ayat 134, nak bagitahu mesejnya adalah, okay, apa yang datuk nenek kamu buat, itu tidak akan dapat menolong kamu. Baik, pada ayat ini, memberitahu bahawa tilka ummatun qad halalaha makasabat walakum makasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Ini memberitahu bahawa, sebab ayat di atas tu nak beritahu bahawa kamu tidak boleh berhujah di hari akhirat. Yang tadi menolong, yang ni kamu tak boleh berhujah di hari akhirat bahawa sebenarnya datuk nenek kamu bagus. Sesikit je, tetapi message ayatnya tak sama. Sebab dalam Al-Quran, walaupun berlaku pengulangan, walaupun kita nampak sama, tetapi takkan diulang. Mesti ada for a reason. For a reason. Tak ada saja ulang. Kenapa? Sebab nak memenuhkan, nak cukupkan kumpulan ayat. Macam kita macam masa buat karangan SPM dulu lah kan, nak cukupkan 400 kan. Muka surat. Jadi kadang-kadang ayat tak perlu pun ulang-ulang balik. So itu kita. Adapun Allah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sifat makhluk, maka sebab itu setiap satu ada message-message yang tersendiri. Baik. Ya. Yeah. Baik, daripada mafhum ayat 100 tilka ummatun okey, sebelum daripada tu ayat 140. So maknanya direction ayat itu memberitahu bahawa kanuhu dan au nasara qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama shahadatan aynahu min Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maknanya bila Allah tak lupa, maknanya tak lupa. Bila sebut Allah itu maha suci daripada lupa, sekarang dan nanti ketika kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak boleh jadikan hujah. Itu nak bagi tahu. Bila saya nak bagi tahu, okey, saya tak lupa ya you punya hutang, maknanya sekarang atau akan datang you kena jawab dengan saya. So digunakan kalimah ghafilun itu, menafikan ghafilun itu adalah untuk cerita bahawa kamu tidak boleh berhujah dengannya. Adapun yang tadi sebab nak cerita bahawa mereka itu takkan menolong kamu, walaupun kamu nak cerita kamu ada datuk-datuk yang bagus, ayah-ayah yang bagus, keturunan-keturunan yang bagus. Itu je yang nak diberitahu. Maknanya struktur ayat itu memberi mesejnya begitu. Nah, ya. Yeah. Actually itu menurut pendapat Imam Sya'rawi. Ya, Imam Sya'rawi menghujahnya begitu. Dia kata tidak mujud. Walaupun dalam tafsir jalan lain ni dia kata ulang balik alama. Ha, tapi saya just kembangkan perbincangan kita berdasarkan sebab kitab ini tentu jadi kitab asas, tetapi mana satu yang boleh kita perkayakan, ya? Takkan sebab nanti tahun depan pula dah habis kitab ni, sampai kan kita dah habis insya-Allah dah ni bulan 7 bulan habis dah kan. Nanti nak buka pula kitab Ibnu Kathir mula daripada Alif Lam Mim kan. Jadi mana-mana yang boleh kita kongsikan insya-Allah. Tu maksud dia. Okey. Okey, baik, rasanya kita dah sampai ke penghujung ya. Semoga ada kebaikan ya Allah. Ya. Semoga ada kebaikan, ya Allah, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya Allah, kita sentiasa doa pada Allah. Ya Allah, bagilah kami ilmu yang bermanfaat. Itu paling penting. Bukan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Bukan ibadah, tetapi ibadah yang ikhlas. Bukan ibadah yang ikhlas, tetapi serentak dalam hati kita tasbih dan taqdis. Tertunjang dalam hati kita salbiyah, ma'ani dan ma'anawiyah, maka insya-Allah lahirlah kita itu dalam keadaan di atas jalan Allah yang lurus. Okey, semua itu dah itu. Saya mengundur diri seperti biasa. Ini serius. Saya sebut nama, saya sebut gurauan, saya sentuh-sentuh tadi, pasti ada di atas nama kelemahan saya Zuramli ini. Saya memohon maaf di atas sebarang kelemahan saya. Akhlak tak baik dan segala macam. Boleh ke maafkan? Terima kasih. Dah ni mana ada salah apa? Mana ada salah kan? Dah tak ada salah apa. Yang cakap ni yang buat masalah kan? Orang diam tak ada masalah. Tiba diam masalah. Ini yang masalah kita hari ni. Okey, baik. Dan terima kasih di atas perhatian. Ya, dalam segala kekangan tetapi kita memberi perhatian. Terima kasih di atas perhatian. Dan jumpa lagi insyaAllah di masa-masa akan datang. InsyaAllah patutnya minggu depan kot ya. Minggu depan insyaAllah ya. InsyaAllah kot. InsyaAllah. Kot tengok kan.
Macam biasa, nanti jangan lupa minta maaf pada orang sebelah kanan, pelaki, orang belakang, depan. Tolong cakap minta maaf. Tolong jadikan itu akhlak kita. Walaupun kita tak rasa pun kita salah kan. Tetapi salah ni bukan kita nampak, orang lain nampak kan. Baik. Dan ucap terima kasih sebab dia menjadi saksi kita di akhirat nanti. Ya? Kalau orang Bani Israel tak boleh jadi saksi depan Allah, tak ada hujah pada Allah, kawan kita boleh jadi saksi insyaAllah. Ya Allah, hamba mu ni ya Allah, aku tengok memang bersungguh-sungguh ya Allah. Ya? Memang tak ngantuk langsung ya Allah, aku menjadi saksi ya Allah. Jadi memang kawan kita akan jadi saksi insyaAllah. Baik, jom kita baca doa sebagai menutup. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kena kuatlah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahza bil khayri wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وَلِيًّا سِوَاكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرَكَ وَعَصَاكَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْد. Ini sekejap lagi ya? Okey, kita ada kelas selepas ini. Saya mohon diri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.